tuanya Islam, ayah anaknya jadi Islam. Tidak, kita berkali ilmu-ilmu Islam. Dia tahu berapa rukun sholat, dia tahu berapa rukun zakat, dia tahu syarat wudu, dia tahu hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi bukan hanya rutinitas, rutinitas biasa, wudu ke kamar mandi hanya wudu, tapi tidak tahu makna-maknanya. Setelah wudu, anak-anak diajarkan untuk berdoa. Ada nilai-nilai penting bagaimana kita biasanya mengenal Islam dari keturunan kita. Ibu saya Islam, saya jadi Islam. Itu untuk tantangan tahun depan kita berkali. Alhamdulillah kita syukuri diberikan, dilahirkan dari rahim orang Islam. Lebih banyak mengatur wawasan Islam dan wawasan berkemajuan, baik yang nasional maupun internasional. Kita tidak menutup diri untuk mengikuti perkembangan zaman. Untuk apa? Membekali putra putri kita kelak nanti di pergaulan nanti. Apabila dia bahasa Inggrisnya mahir, tingkat kepercayaan dirinya akan meningkat. Pergaulan yang baik insya Allah akan meningkat. Dia hanya bukan hanya regional di Asia, dia berani di Eropa. Bahasa Arabnya, Mr. Puji dan kawan-kawan, dia garap untuk persiapan apa? Barangkali salah satu putra putri kita akan bekerja, akan belajar di Timur Tengah. Kita siapkan fondasi-fondasi itu. Lembaga hanya sifatnya memberikan pelayanan terbaik, dan kami khususnya mengucapkan atas nama pribadi dan kepala sekolah buat dewan guru kami. Meski muda usianya, tapi rasa cintanya terhadap lembaga tidak pernah diragukan. Rasa dedikasinya untuk anak-anak dan lembaga tidak pernah diberikan. Ini apabila itu lahir dari hati, insya Allah. Jadi dari ilmu yang kita sampaikan, nyampe ke hatinya putra putri kita, insya Allah akan lebih ikhlas menyampaikan ilmu yang ikhlas, insya Allah bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang banyak. Atas nama pribadi mengucapkan terima kasih ayah bunda berkenan hadir, dan mohon maaf bila mana kami dalam proses jamuan penempatan ada yang kurang berkenan, khususnya kepada unsur yayasan. Kami ucapkan ribuan terima kasih atas support, doa dan dukungannya terselenggaranya acara yang baik ini. Insya Allah acara ini mengandung nilai ibadah karena ada unsur silaturahim dan beberapa elemen di dalamnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ketika kita mendengarkan ajar, ada kalimat hayyal sholat, hayyal falah. Kalau ibu mau anak-anak soleh dan soleha, amanatkan kami di Asobia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.